Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Dunia Aplikasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara menghasilkan uang dari HP. Di zaman serba online ini, cara menghasilkan uang dari HP bukanlah hal yang sulit loh. Banyak program di berbagai platform yang menawarkan cuan untuk Anda yang mau mengikutinya. Tapi tidak sedikit juga platform yang menjanjikan uang yang ternyata isinya hanya gimmick atau tipu-tipu semata. Nah, daripada nantinya usaha Anda sia-sia, Anda bisa simak rekomendasi yang kami bagikan tentang cara mendapatkan uang dari HP. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama, menjadi streamer games. Sering bukan Anda melihat para konten kreator yang melakukan streaming di YouTube atau Facebook? Yaps, kini menjadi streamer tentu juga bisa dilakukan meski hanya bermodalkan HP saja. Agar cepat terkenal dan menarik pasar, Anda bisa memainkan game yang sedang hype seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan sebagainya. Saat menjadi streamer, Anda perlu konsistensi dan memiliki pembawaan yang khas, agar semakin hari semakin banyak orang yang tertarik dengan konten streaming Anda. Lantas, bagaimana streamer mendapatkan uang? Nah, salah satu penghasilan mereka yaitu dari hadiah atau bahasa umumnya saweran dari para penggemarnya yang menyaksikan streaming tersebut. Yang kedua, menjadi asisten virtual. Untuk Anda yang saat ini yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan rencana, maka menjadi asisten virtual adalah pilihannya. Asisten virtual adalah pekerjaan yang mengharuskan Anda untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Tugas asisten virtual sangat beragam, tergantung dari kebutuhan yang diminta. Misalnya saja, membuat pembukuan, mengurus email, membantu riset, menginput data, menghadiri meeting online, membuat perencanaan, menjadi narahubung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nonton video di Swagbucks. Bukan hanya di TikTok Anda bisa mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan uang. Di situs Swagbucks juga bisa loh. Cara menghasilkan uang dari HP ini cukup mudah dilakukan. Pasalnya, Anda hanya perlu melakukan tugas sederhana seperti mengisi survei, menonton video, bermain games, hingga menjual produk afiliasi. Yang keempat, mengisi captcha. Mengisi kode captcha bisa menghasilkan uang. Bagaimana bisa ya? Nah, Anda bisa melakukan tugas pengisian captcha dan dapat uang lewat website tocaptcha.com. Website yang satu ini memang menawarkan pekerjaan input captcha dan siapapun berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari sini. Mekanisme kerjanya terbilang tidak sulit, karena Anda bisa memasukkan captcha sebanyak yang Anda mampu. Setiap 1000 captcha yang diinput bisa mendapatkan imbalan sejumlah $1 atau setara dengan Rp14.000. Yang kelima, membaca artikel. Untuk Anda yang senang membaca, Anda dapat memanfaatkan hobi membaca ini untuk menambah uang jajan hanya dengan bermodalkan HP saja. Bagaimana sih caranya? Anda bisa menjalankan misi tertentu yang tersedia di dalam aplikasi ini. Adapun beberapa aplikasi pendukung yang bisa Anda coba, yaitu Baca Plus, Kezine, Newspay, dan lain sebagainya. Nah, itu dia cara menghasilkan uang dari HP yang bisa kalian coba. So, selamat mencoba ya! Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oh ya, buat teman-teman yang lagi bingung cari laptop bekas tapi berkualitas, bisa langsung saja hubungi nomor WA admin kami di 0812-3395-3002 atau bisa juga kunjungi website kami di www.omalaptop.id. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!